Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumiz zalimin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله شكر kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan hidayah dan taufik daripada Allah dapat sama-sama kita berada di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat ikhlas kerana Allah akan dibayar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung kembali kuliah berkitab. Kita menggunakan kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-17 karangan Syekh Idris Al-Marbawi. Jadi malam ni kita sambung muka surat yang ke-6. Jadi kitab saya lah. Dan dia kata dan bernama juga kiamah itu Yaumul Munaqashati. Jadi dia kata bernama kiamah itu antaranya ialah Yaumul Munaqashati. Yaumul Munaqashah. Yaumul Munaqashati artinya dalam bahasa Melayu ni, ataupun bahasa Malaysia ni, hari tuntut keterangan. Jadi hari kiamat ni juga disebut sebagai hari tuntut, kita kata tuntut keterangan. Ada hari nak kena tuntut keterangan. Jadi hari tu semua orang akan dituntut keterangan dia, atau dipanggil munaqashah. Munaqashah ni makna dia hari nak kena minta keterangan. Sebab pun bernama yang demikian itu. Jadi ilat dia kenapa kiamah tu antara nama dia Yaumul Munaqashah ni, pasal apa? Jadi sebab pun, ni orang panggil ilat kerana. Pasal apa? Itu bahasa kita. Pasal apa tu? Pasal apa panggil Yaumul Munaqashah? Pasal apa? Ini jawapan dia. Sebab pun bernama yang demikian itu. Jadi domer yang demikian itu tu kembali kepada Yaumul Munaqashah tu lah. Demikian itu Yaumul Munaqashah. Dia kena rojok domer. Ngaji kitab ni dia kena rojok domer. Bila domer tu kembali kena tepat dia baru mudah faham. Kalau domer tu tak kembali, aduk nganga. Itu yang kadang-kadang baca kitab dia tak faham tu. Pasal kita tak rojok domer. Jadi domer ni dia kena rojok, dia ada tempat kembali. Kalau domer muzakar, rojok dia muzakar. Kalau domer mu'anas, rojok dia mu'anas. Itu basic. Jadi mesti terjemah ada tempat kembali kalau domer. Ni kalau kita kata yang demikian itu isim isyarat. Bila isim isyarat mesti ada tempat yang dia nak tunjuk isyarat ke mana tu. Atau dia kata demikian itu mana tu. Dia nak tunjuk tang mana tu, patah balik kepada Yaumul Munaqashah tu. Sebab tu bila kita terjemah ertinya hari tuntut keterangan sebab pun bernama Yaumul Munaqashah itu. Jadi kalau kita tak terjemah yang demikian itu, terterus bubuh ayat tu terus. Kita kata sebab pun bernama Yaumul Munaqashah itu kerana banyak orang dihaluskan kira-kira amalnya. Dalam banyak-banyak manusia ni kebanyakannya dia akan perinci amalan dia tu. Mana dia akan ditanya kecil-kecil hak seni-seni tu. Diperhaluskan.
satu persatu amalan dia. Paling banyak manusia yang kena lagu tu. Ada juga yang kata kena sikit-sikit je, tapi yang paling banyak ialah orang yang akan diperhaluskan amalan dia. Hak sikit pun dia kira habis. Hak baik kah, hak tak baik kah, dia kira. Itu dia kata dihaluskan kira-kira amalnya, amalnya seseorang ataupun orang. Tak kira siapa. Sebab tu hidup di dunia ni bila buat amalan tak perlu risaulah. Pasal esok Allah Taala akan kira semua. Hang buat tahap mana amalan hang buat, tahap tu dia akan kira. Mana tak ada kurang, tak ada lebih. Tahap mana hang buat, tahap tu lah. Ha, jadi tak perlu risaulah. Sebab tu kita tak perlu duk tunjuk amalan ke orang. Pasal orang ni dia bukan boleh buat apa. Yang nak perhalusi amalan kita tu bukan manusia, Allah. Jadi dia akan tengok satu persatu dan dia akan bayar ganjarannya. Jadi tak perlu risaulah manusia tak tengok. Kan? Kita kadang-kadang ni hari ni nak kira bagi orang tengok. Bila orang tengok berasa kemas sikit ya. Jadi di sisi Allah esok tak ada apa. Kosong lah. Nah, tu tak perlu orang tengok. Pasal kita tahu dah. Tu dipanggil Yaumul Munaqashati. Ha? Dengan dituntut keterangannya orang pada sedikit dan banyaknya, banyaknya amal. Sedikit amal pun kena tanya, banyak amal pun kena. Diperhalusi satu persatu amalan. Ha, tu hari ni bila boleh ada ada kesempatan, ada peluang boleh buat amalan, buat dulu. Pasal di sana esok nak patah balik memang tak boleh dah. Kan? Ada orang duk minta. Sebut dalam Quran bila hari ni dia akan minta, dia kata hantar balik dia nak beramal soleh. Hang tak boleh dah. Dulu masa hang hidup dulu awak hang tak mau pulun. Amalan soleh, pasal apa hang nak minta patah balik? Kalla, tak ada dah. Tak ada amalan hang boleh buat balik dah, habis. Kan, cerita tu habis di situ. Ha, sebab tu sebelum habis clear buanglah kalau bahasa kita. Buat dulu setakat mana kita boleh buat, buat. Oh, jangan duk kira orang. Itu dia panggil Yaumul Munaqashati. Hari tuntut keterangan. Jadi hari kiamat ni kena ready lah. No? Allah Ta'ala akan tuntut keterangan daripada setiap orang. Jadi kita ready siap-siap. Ha, dan bernama juga kiamat itu Yaumul Munafashati. Yaumul Munafasati. Munafasah. Artinya hari berlawan lebih. Ha, hari ni semua orang nak lebih. Jadi berebut nak lebih. Hari ni hari kiamah. Nama lain dia hari munafasah. Kan, hari munafasati. Bermakna hari berlawan lebih. Semua orang nak lebih. Sebab pun bernama demikian. Sebab pun bernama Yaumul Munafasah kerana pada hari itu, dia kata, banyak orang ada berlawan lebih pada darjat yang soleh. Jadi kawan ni pakat berebut tengok pangkat-pangkat orang soleh ni hebat-hebat. Ah, pakat berebut lah. Jadi siapa yang amalan soleh dia hebat di dunia ni, ha, bermakna di sana dia lebih. Jadi hari tu orang nak lebih. Dalam kitab Bahrul Mazi juga jilid yang ke-18 dia kata ada seorang orang mukmin ni Allah Ta'ala akan bagi dekat dia satu mahligai daripada mutiara. Mahligai daripada mutiara. Dalam mahligai tu dia berongga, dia berlubang mahligai tu. Keluasan mahligai tu dia kata 60 mil. 60 mil. Mil ni bahasa Arab kita kata batu. 60 batu. Mahligai tu. Bila sebut 60 batu, kita duk belajar kan. Bila nak buat sembahyang jamak qasar, bila musafir kena pastikan jarak perjalanan kita tu dua marhalah. Kita sebut istilah dua marhalah. Kalau kita tengok mil, dia akan sebut 48 mil. 48 batu. Bermakna kalau 48 batu, kalau kita kira dengan kilometer, lebih kurang 90 kilometer lah. Itu 48, kalau 60 mil,
Kalau 48 batu 90 kilometer, kalau 60 batu 100 lebih. Tak? 100 lebih tu bermakna 100 lebih kilometer. Kalau kita duduk di Sungai Petani ni, pi mana jarak dia 100 lebih? Perlis dah. Daripada sini pi Perlis ada 100 kilometer. Ada. Ah, besar tu. Seorang tu. Besar tu baru mahligai. Jadi orang berebut nak tu. Darjat tu. Lagi kuat amal soleh, lagi hebat dah, Pak. Dan dia kata dalam kitab tu, setiap mahligai tu, di dalam mahligai yang bulat tu, mutiara tu, berongga tu, dia ada sudut penjuru. Dan di setiap penjuru tu, Allah Ta'ala akan letak bidadari. Akan letak setiap sudut tu bidadari bersama dengan khadam dia. Jadi kita ni, orang mukmin yang dapat benda ni, dia akan pergi setiap penjuru tu. Tak boleh bayang. Pergi buat apa? Pergi buat apa lagi? Tanya. Pi bergurau sendalah. Dia sebut dalam kitab, bukan saya duduk tembak. Pi duduk sembang, bergurau, bidadari kan? Ha. Yang best dia, kita duduk penjuru tu, penjuru yang kedua tak nampak apa yang kita buat di penjuru pertama. Tu cerita dah. Jadi berebutlah hari tu. Berebutlah. Itu dipanggil Yaumul Munafasah. Hari berlawan lebih. Sebab tu lah ni, buat lebih tu. Apa-apa ibadah kena buat lebih. Jangan kurang. Pasal apa? Esok hang dapat lebih. Tutaran dapat lebih tu pun Allah menyesalnya. Kalau aku tu nak lebih lagi. Ini dia. Sebab tu hari kiamah ni, jangan duk faham kiamah, kiamah saja. Ada nama lain. Bila nama lain, cuba kaji tengok. Kenapa nama tu? Macam ni lah, kita nak sebut satu-satu. Antaranya Yaumul Munafasah, hari berlawan lebih. Sebab tu biar kita buat ibadah ni lebih di dunia ni. Pasal di sana esok kita dapat kelebihan dia. Hebat tu. Kan? Ha, tu. Dan bernama kiamah juga Yaumul Zalzalati. Zalzalah. Kan? Iza zulzilatil ardu zilzalah. Zalzalah. Yaumul Zalzalah. Artinya hari bergoncang. Iza zilatil ardu zilzalaha, apabila digoncang bumi akan sebagai goncang. Ha. Yaumul zalzalah ni hari goncang. Hari bergoncang. Hari yang dikocok. Artinya hari bergoncang kerana bahawasanya segala gunung dan bumi bergoncang pada hari itu. Maka berubah ia gunung dan bumi daripada tempatnya, tempat asal dia duduk tu. Bila bergegar ni, dia berlari. Dia tak jadi setempat tempat asal dia tu, dia bergerak. Pindah. Daripada tempat asal dia. Tuan-tuan boleh bayang. Dahsyat tak dahsyat gegaran tu boleh menyebabkan gunung yang duduk tempat asal berubah. Itu yang disebut dalam surah tu tu. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan mengeluarkan oleh bumi barang yang memberatkan dia tu, terbit habis. Apa yang ada tu terbit. Baru ni pi Turki ni. Oh, ba. Pi Turki, baru balik ya. Dalam ingat 2 minggu lebih baru balik. Pi tengok satu tempat yang hebat ni, kerajaan Rom. Kan kita kalau belajar dalam kitab, dia sebut kerajaan yang monopoli dunia, hebat, kerajaan hebat dulu dipanggil Kisra. Bahasa kita dia sebut Kisra, Kaisara, dua. Rom dan Parsi. Kerajaan Rom, kerajaan Parsi sebut Kaisar. Ha, Kisra, Kaisara yang memerintah tu, kerajaan Rom yang hebat. Jadi saya pergi satu tempat tu, dia kata ni dulu ni kerajaan hebat ni, tapi habis hancur. Saya kata apa yang menghancurkan dia? Allah Ta'ala gegarkan bumi. Tiang yang kukuh ni jatuh. Gegar terus bumi tempat tu.
Jadi dia terbenam. Ada kawasan yang terbenam, yang hebat-hebat terbenam. Oh, tu cerita tu baru-baru Allah Ta'ala tunjuk benda yang macam tu. Belum kiamah lagi, belum yaumul zalzalah ni. Itu baru sikit ada kesan sampai hari ni. Orang duk pergi tengok kesan tu. Hebat tu, mereka buat ni. Jatuh kan, gugur habis. Hang susun macam mana pun hancur. Tambah hari ni yaumul zalzalah ni lagi hebat. Goncang habis. Ha, tu dia. Nak lari mana? Hari yang bergoncang, kita ni bunyi gegaran sikit, gelabah berak dah. Ha? No, bergegar sikit, bergegar gelabah. Oh. Orang ni duduk Turki, dia pun kata, berlaku di satu gempa bumi, gelabah berak aku. Kan, berlaku di Turki, tapi bukan kawasan kami duduk. Tapi dengar cerita kata di Turki, kita duduk Turki. Oh, sudah. Tak balik, Naya. Duduk mikir macam-macam, kepala otak. Oh, oh. Kan, tanya-tanya kata, jauh daripada tempat ni. Oh, berasa lega sikit. Ha, tu baru Allah Ta'ala gegar ujung tu. Gegar kiamat macam mana? Nak lari mana? Ha, tu kena beringat awal. Hari tu. Jadi kehebatan, kita kata dahsyatnya gegaran ni, tapak asal tu berubah. Bumi yang duduk atas tu, gunung yang duduk tapak asal, hilang. Tak ada. Lari duduk tanah lain. Ha, gegaran kuat. Kemudian dia kata, dan bernama juga kiamah itu yaumun damdamah. Damdamati. Damdamah ni artinya hari berlapis-lapis, kerana berlapis-lapis atas manusia pada hari itu oleh azab. Lepas kena azab ni, azab ni pula. Lepas kena azab ni, azab ni pula. Oh, jam. Oh, lepas kena, kena. Lepas kena, kena. Itu kata jatuh, sudah jatuh, ditipu tangga pula. Jatuh pula, kena tipu tangga pula. Eh, no, jam. Bermana hari ni berazab dia berlapis-lapis. Oh, lepas yang ni kena azab dah. Kan kita baca dulu tu, menunggu tu azab dah. Kita duk tunggu ni, nak tunggu qada ni. Allah Ta'ala nak selesaikan ni, banci ni pun satu siksaan dah. Tang banci pula siksa lagi. Nak kena banci tengok amalan Allah, kena lagi. Lepas pada banci siap tu, duk nampak tu, nak berjalan pula sirat tu, bawah jahannam tu, oh, azab lagi. Lepas satu, satu. Lepas satu, satu. Haa, tu kena beringat sikit. No? Kita duk buat apa-apa di dunia ni, beringat sikit lah. Pasal kita ni kalau tak dan bertaubat, satu-satu Allah Ta'ala tunjuk. Tu hari ni bila nak bercakap, nak cerita apa pun, beringat sikit lah. Pasal kita tak tahu ni. Kita ni golongan yang berlapis-lapis azab kan, berlapis-lapis nikmat. Haa, tu kena perhati lah. Tu bila boleh masa Allah Ta'ala beri kesempatan buat ibadah, ha, pulun sikit lah. Kan? Ha, jangan duk kira sangatlah buat ibadah ni. Buat sungguh-sungguh. Pasal kita akan bertemu hari yang berlapis-lapis manusia kena azab. Jadi kita nak lah jadi golongan yang kena, lepas kena-kena. Oh. Tak mau, ah, tak mau beringat. Pasal hari tu orang akan kena. Kemudian dia kata, dan bernama juga kiamah itu yaumus sa'iqah. Yaumul sa'iqati artinya hari pengsan, hari pitam. Ha, orang pengsan, kerana pengsan mereka itu yang ada di dalam, kerana pengsan mereka yang ada di dalam langit dan bumi. Makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi pengsan semua hari itu. Ha, bayangkan kita ni kalau pengsan ni, biasa sakit sangat pengsan, terkejut sangat pengsan. Jadi tengok hari tu dipanggil yaumul sa'iqah. Hari yang kebanyakan manusia ni akan pengsan semua. Termasuk juga mereka yang ada di langit. Malaikah. Ha? Ha, malaikat yang ada di langit pun pengsan weh. Hmm. Bayangkan. Saya ada baca satu kisah kan. Dalam kitab Syekh Daud Al-Fattani. Nama dia Jam'ul Fawaidi wa Jawahirul Qalaidi, nama kita. Rupanya dia kata malaikat yang dia boleh tahu, kata Allah Ta'ala nak laknat salah satu makhluk yang ada di langit masa tu yang mula-mula pergi baca suratan tu ialah Israfil. Malaikat Israfil, dia terpandang suratan tu yang tertulis di Lauh Mahfuz tu, kata Allah Ta'ala ni akan
laknat salah seorang ataupun salah satu makhluk yang ada di langit. Jadi bila Israfil baca saja, teriak dia. Takut. Nak cerita, makhluk yang ada di langit hari ni pengsan terus. Ni baru Jibril, Israfil tengok suratan amalan yang dia tulis di situ dalam Lauh Mahfuz tu, dia kata apa? Akan ada di kalangan kamu ni, akan dilaknat sampai hari kiamat. Dia tengok surat tu, dia teriak. Dia bahasa dia. Menangis dia, pasal apa? Dia risau. Aku apa? Teriak Israfil. Kemudian bila Israfil ni menangis, mak nakat ni tengok, eh pasal apa hang teriak? Terkejut tengok dia teriak. Tanya, kenapa engkau menangis wahai Israfil? Dia kata, aku tak menangis lagu mana. Aku terpandang satu suratan yang tertulis di Lauh Mahfuz, di kalangan kita ni akan ada. Dia kata, akan kena laknat salah seorang daripada kita. Tak tahu siapa dia. Bila malaikat dengar, hak lain ni dengar Israfil cerita, pakat teriak semua. Pasal apa teriak? Pasal takut lah. Itu baru tengok suratan, bukan cerita kiamah ni. Baru cerita kata, tengok suratan kata, akan ada di kalangan mereka yang celaka sampai hari kiamat. Jadi semua gelabah, gelabah sampai teriak. Kalau hari ini pengsan terus, lagi dahsyat pada hari itu. Ha, tuan-tuan boleh bayang. Bila dah teriak-teriak, tak tahu nak buat macam mana, pakat duk fikir ni. Kemudian ada malaikat kata, Allah macam ni, jom kita pergi jumpa Tok Guru lah. Kita pergi jumpa Tok Guru kita, minta minta pandangan dia macam mana, minta doa dia kalau ke mana. Api jumpa Azazil. Api jumpa Azazil, masa tu Azazil ni, kata dalam kitab Jam'ul Fawaid lah, karangan Syekh Daud tu, hebatnya Azazil ni, dia ada sayap daripada zamrud yang berwarna hijau. Ni bukan duk tembak. Pi beli kitab tu. Bagi tak beli. Pi beli kitab tu baca tengok. Takut saya menembak lah. Kan, zaman lah ni kira menembak lah. Kan, ha, ni bukan kencing ni. Ha, ni habak betul ni. Pi buka kitab tu tengok Syekh Daud tulis. Azazil ni ada sayap daripada zamrud yang berwarna hijau. Tubuh dia, bentuk dia hebat Azazil. Tok Guru. Biasa kita duk dengar ustaz kata, oh, Azazil ni ketua malaikat. Di bawah dia ni ada 80,000. Dalam kitab Jam'ul Fawaid tu kata, bawah Azazil ada 12,000 malaikah yang ada jawatan. Bawah 12,000 ni 70,000. Ha, tu yang setengah ustaz kata 80,000 tu. Ambil dari situ lah. Nak murid dia. Pi jumpa dia, cerita pasal suratan tu. Gelabah ni malaikat ni, pi cerita kat Azazil. Tahu dia kata apa? Ah, tak apa. Aku tolong doa bagi hangpa. Hangpa jangan risau. Dia pun Allahumma ighfir lahum dia dah. Ya Allah, ampunlah dosa mereka itu. Ya Allah, berilah rahmat kepada mereka itu. Dia tak berdoa kat diri dia. Iblis ni. Ah, bermakna pasal apa dia? Pasal dia rasa dia kemas. Dia berasa dia kemas. Jadi dia tak berdoa untuk diri dia. Bermakna dia yang dilaknat sampai hari kiamat. Ha, tu baru nampak suratan kiamah. Tak tahu. Pengsan terus malaikat, bukan teriak dah. Teriak tu mungkin boleh lah orang duk pujuk ni, pengsan terus. Tuan-tuan boleh bayang, teruk tak teruk hari tu. Ha, tu kata hebatnya Allah Ta'ala jadi kiamah ni nak beri kita sedar. Itu nama banyak supaya kita beringat hati-hati. Pasal hari ni pengsan kita. Makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi. Kan? Makhluk yang ada di bumi ni dipanggil ajsam zulmaniyah. Kita mengaji. Ni kita semua ni, sebelum kita mati masuk ke dalam alam tu, hari akhirat kita ni dipanggil ajsam zulmaniyah. Okay. Ajsam zulmaniyah ni makna tubuh-tubuh yang dijadikan daripada unsur tanah, air, api, angin. Ha, tu bila dijadikan daripada tanah, air, api, angin, kita ni dipanggil ajsam zulmaniyah. Inilah hijab kita. Benda yang kita tak boleh tengok. Ha, kita tak boleh melihat Allah. Salah satu dia, asbab dia ni ajsam ni.
Jadi bila kita ni dimatikan, kiamah ni dimatikan, kemudian Allah Ta'ala hidupkan kita kembali, hidup kali yang kedua tu, dia bukan ajsam zulmaniyah dah. Dia jadi ajsam nuraniyah. Dia naik peringkat malaikah. Pasal malaikat ni daripada nur. Jadi ketika tu kita semua daripada nur. Jadi masa tu baru kita nampak. And yang kita kata hidup di dunia ni ada mati. Bila jadi ajsam nuraniyah tak matilah. Bila kita berubah daripada tubuh yang gelap kepada tubuh yang cerah, kalau kita terjemah ajsam tu lah, tubuh-tubuh, jisim-jisim, kan? Bermakna bila berubah kepada nuraniyah, kita tak mati dah, kita tak tua dah, kita akan kekal. Jadi sekarang ni duk cerita-cerita-cerita ni tak nampak ni. Pasal apa? Mata hati itu gelap. Macam kita duk cerita, oh, yaumul zalzalah lah. Hangguk gitu lah. Habis dengan buah tu. Lagi kena mi semangkuk. Beh. Dia lagu tu. Pasal benda ni, dia kena suluh dengan mata hati. Bagi nampak. Persediaan kita ni nak hadapi yaumul zalzalah, yaumul damdamah ni, yaumul sa'ikah ni sedia tak? Kita tahu nama je. Oh, hari ni aku nama kiamat ni banyak. Apa yang sedia? Nak tanya tu. Sedia apa? Yang tu penting. Itu kita duk cerita tu. Supaya kita ni sedia. Saya pun kena sedia. Tuan-tuan pun kena sedia. Semua orang kena bersedia. Bila sampai masa dia kita akan bertemu yang disebut Yaumus Sa'iqah tu, kita akan bertemu. Tengok pingsan semua manusia. Dan bernama juga kiamah itu Yaumul Waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah. Kan? Waqi'ah, surah Waqi'ah, Waqi'ah. Rupanya Waqi'ah tu nama kiamat. Apa makna dia? Hari gempar. Hari gempar kerana padanya pada hari kiamah ataupun Waqi'ah itu jatuh huru hara dan gempar yang bersangatan oleh azab dan siksa. Hari itu kita terkejut tengok tu dia . Macam hari ni lah kita terkejut tengok suatu benda yang dahsyat berlaku . Macam kita duk tengok kan, di setengah-setengah negara ni kena ribut . Kan, kena taufan, kita tengok tu dia dahsyatnya. Rumah duk atas gunung. Kan, tengok rumah tenggelam, kita tengok Allah dahsyat. Itu baru sikit Allah Ta'ala tunjuk. Mari yaumul waqi'ah ni kita akan kata tu dia teruknya azab, dahsyatnya azab. Masa tu kita pun teriak keluar air mata, darah pun tak guna. Kan, duk teriak, Allah menyesal aku dulu. Ada time dah, ada masa dah hari tu aku boleh buat kebaikan. Pasal apa aku tak buat? Tak boleh buat apa? Pasal apa? Mari dah hari tu. Yaumul waqi'ah. Tu macam tadi ya. Yaumul waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah. Apabila gempar. Bermakna nama kiamah. Gempar. Dengan azab, dengan siksa. Itu yang kata, uish, tak sangka no. Kalau bahasa kita kan, dahsyatnya siksaan ni, tak sangka ada no. Bermakna baru siksa tu. Yang Allah Ta'ala sedia ni, tak tahulah berbegala ganda. Kalau kita tengok siksa yang di dunia ni, yang kita boleh baca, ada siksaan macam ni, tengok-tengok satu siksaan, tu dia. Ya betul siksa orang aku ni. Kita pun terkejut siksaan apa tu. Habak kat tuan-tuan, ingat Pol Pot tu, dia seksa orang ni sampai kepala otak kita tak boleh nak pikat. Contoh biar betul saya tengok depan mata, bukan dia, tengok alat yang dia guna untuk seksa tu, sampai kita ni kepala otak kita ni pikat biar betul takkan sampai tengah ni kita tak boleh nak terima benda yang dia sedia untuk seksa orang tu, Pol Pot tu. Kita tengok alat tu, kita kata, wuih, takkan sampai takkan ni. Tu manusia buat tu. Yang Allah tak tahu. Berganda-ganda lagi siksaannya. Kita relax. Tak apa nak buat macam mana. Janji ada iman. Masuk Islam, masuk syurga juga. Kita kena seksa dulu, kena tabuh dulu, tak mayang.
Habis tu kita masuk syurga. Si dia buat relax. Haram. Kan, ha tu dia buat relax sembang bab agama ni biasa je. Kan, ha jaga. Dia ingat seksa yang dia boleh buat gambaran. Dia ingat seksa Allah lagu tu. Ha? Ingat seksa lagu tu. Pi baca kisah tentang ahli neraka hak kena seksa tu. Tubuh dia tebal, kulit dia tebal. Dijadikan tubuh dia besar. Ada riwayat kata 70 hasta. Tinggi dia, ahli neraka. Kulit dia ni tebal. Supaya dia rasa sakit sebab dia tak mati. Hang seksa lagu mana pun hebat di dunia ni, dahsyat ni, mati. Bila dah mati, dia tak rasa sakit dah. Dia mati lah. Tapi yang kena seksa dengan Allah ni tak mati. Jadi hang duk jerit da'uk lah. Sampai habis dosa hang. Habis makan kulit api. Jadi semula. Nak lari mana? Oh, mikir tengok. Kita buat relax lah, tak apalah. Tak semayang pun. Kan? Yang penting iman tu. Oh, orang. Saya pergi ni cerita, terkejut saya tengok orang Turki ni. Bukan terkejut sebab comel. Comel ni tak boleh lawan lah. Memang comel. Nak cerita kata 99.9 Muslim. Orang Islam di Turki tu. Kalau kata 100 orang, 99 orang beragama Islam. Ini bukan dongeng lah. Sebab bila kita pergi, semua assalamualaikum. Muslim? Yes, I'm Muslim. Habis subang, tatu penuh. Muslim oh, tak semayang. Ha, tak semayang. Oh, kita kata biar betul Islam ni. Eh. Sebab yang duk bawa kami tu, duk cerita sejarah Turki, bah, nama dia Mustafa. Saya panggil dia Mustafa Kamal At-Tatu. Panggil dia. Oh, dia syok. Haram tu. Dia syok kita panggil dia Mustafa Kamal At-Tatu. Dia syok, dia bangga. Pasal bagi dia, Mustafa Kamal At-Tatu ni, the great man dia kata. Oh, the great man, orang yang hebat lah. Ha, kita pun malas nak bakam. Tak apa lah, ikut hang lah. Cuma saya duk perhati yo. Hari pertama tu kami sampai. Tak apa lah, pergi hotel. Dia ambil kat airport, pergi kat hotel. Besok tu pagi dia kata pukul 7 kita akan bergerak pergi ke bursa. Lebih kurang 6 jam dia. Kan, tak apa lah. Yang kita berkeluar 8. Dia kata sampai sana tengah hari kita makan. Kan, lepas makan kita kata okey makan kan. Lepas makan tempat semayang, ah dia akan tunjuk masjid semayang kat mana. Oh, kita kata bagus. Ah, kita pun tak apa. Pi sampai bursa tu makan. Ah, lepas tu dia kata okey nak semayang tu masjid kat situ. Dia tunjuk masjid, ah ni tempat ambil wuduk lelaki, ni tempat ambil wuduk perempuan. Bagus dah. Kan, kita pun kemah ah. Pi semayang, dia tak semayang. Haram tu. Dia tak semayang. Jadi kita duk tengok kali pertama kan. So, tak apa, mungkin dia semayang lewat sikit kot. Kita macam tu lah pasal. Mungkin kami ni buat jamak takdim, mungkin dia nak buat jamak takhir. Kita duk pikat lagu tu lah. Eh, tak apa. Hari kedua pula kita perhati lagi. Eh, macam tu juga. Nak sangka baik lagu mana ni. Sama juga macam hari pertama. Sebab kalau dia nak buat jamak takhir, ni sampai maghrib jamak takhir benda. Takkan himpun semua dalam maghrib. Mazhab mana? Ambil Zohor, ambil Asar, buatlah maghrib. Ha, bungkui lah. Jadi kita pun duduk fikir kan, mazhab mana ni? Jadi saya tak puas hati lah ya. Kan, tengok cari masa yang sesuai sikit. Dia duduk sorang-sorang, saya pergi. Saya kata, Mustafa, can I ask you something? Kita pun broken lah. Boleh lah sikit-sikit broken. Kan, nak kata pandai sangat tak lah. Boleh lah sikit-sikit. Jadi kita cakap dia nak tanya sikit boleh tak? Ha, dia kata okey. Hey, why you not pray? Kenapa tak semayang? Tanya dia. We pray, you not pray. Why? You Muslim. Lepas tu dia kata, oh. Dia faham lah maksud dia tu. Saya tanya dia, pasal apa tak semayang? Kami semayang, tak semayang. Tunjuk masjid bukan main. Siapa tak semayang? Tahu dia kata apa? Dia kata macam ni. Ha, saya tak semayang, itu saya dengan Allah. Tak ada kena-mengena dengan hang. Haram. Oh, dia jawab macam tu. Saya ni terkejut tu. Tapi kita cool, dia relax pasal tempat dia. Takkan nak tumbuk. Jadi bila dia habak macam tu, dia kata, saya tak semayang ni, ini saya dengan Allah. Tak ada kena-mengena dengan awak. Dia kata.
Pasal kita nak semayang, semayang lah. Orang tak semayang belum tentu masuk neraka, dia kata. Ui. Kita bila dia cakap tu, kita faham dah. Oh, ni fahaman sekuler. Ni fahaman hak kamar tatuk serap ke dalam rakyat Turki. Jadi bila orang nak buat agama, orang tu tak buat agama pun, kita tak boleh kata apa kat dia. Atau hari ni nak pakai tudung, kata, mampu pergi kat dia. Boleh kalau tu? Orang tak semayang, mampu pergi yang tak semayang, mampu pergi yang. Ha, agama boleh lepas tu. Bertengok benda-benda ni maksiat ni, biar pergi lah, jangan kacau aku sudah. Ngang-hang-hang sekali kena. Tidak, kena larang lah hang, pasal hang ada kuasa. Saya pun habak dengan dia. Pasal kita esok kena tanya tu. Contoh kita anak kita, bini kita tak pakai tudung, kita tak apa ikut hang. Boleh kata tu? Kita tak pernah suruh isteri kita pakai tudung, boleh tak? Bini kata, abang nak pakai tudung, ikut hang lah. Boleh kata apa tu? Ha, esok kita jawab lah. Pasal apa awak tak suruh isteri awak pakai tudung? Nak jawab apa? Ikut dia lah. Awak lagi malaikat tabuh. Kena penabuh lah. Itu panggil dayus. Lepas tu kita kena main peranan mana tu. Sebab tu saya ni nak suruh dia tua dah, Mustafa tu. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu pasal apa dia tak main. Rupanya fahaman dia pelik. Oh, jadi baru kita tahu rupanya rakyat Turki walaupun ramai, tapi Islam pada nama sahaja. Yang kita duk baca hadis ni, Islam tinggal nama, memang real punya di Turki. Bukan tak ada orang Turki semayang, ada. Tapi kebanyakan tak semayang. Tatu, subang, biasa. Tukang sambut kami kan, nak cerita buat kapek apa. Oi, beri salam, ceritalah, ana muslim, ana. Boleh cakap Arab sikit. Oh, kita pun hebat lah, kita tak semayang. Subang pula. Yang betul aku tu. Nah, ni cerita dia. Terkejut tu, bau manusia lah aku tu. Kita jumpa, Allahu Akbar. Kan, oh tu kata, ni nak cerita terkejut gempar ni. Hak ni pun perasaan kita terkejut. Oh, ada orang macam ni. Oh. Kita duk ingat di Malaysia ni. Kan? Teruk dah rupanya sana dahsyat lagi. Oh. Ha, tu fahaman tu dia merebak. Sampai kita lah ni. Ha, tu hari ni tak boleh tegur. Orang buat maksiat tak boleh tegur. Tengok bro ni. Dia pun duk viral apa. Hak buat menyanyi majlis kenduri. Oh. Dia panggil siapa? Menyanyi kat depan. Oh, terkejut beruk tengok. Orang suruh bertani lah. Eceh tu. Buat kenduri panggil pula kalau perempuan apa. Ni lelaki pakai pakaian perempuan. Satu hara tu. Lepas tu dia buat joget apa tu. Sampai orang tegok. Ha. Orang tegok. Yang saya tak tahan tu. Dia kata apa? Duit aku. Ikut aku lah. Ram. Duit saya. Saya tak pakai pun duit awak. Ikut saya nak buat apa pun. Memanglah. Kalau duit aku, tobat aku tak bagi. Pasal duit hang ni, hang nak buat, hang buat lah. Tapi perbuatan hang ni, kalau orang tak tegur, mengundang bala. Jadi haduk mengaji dalam masjid majidi ni pun kena jugalah. Kalau bala tu turun, bukan kena kat dia aja. Itu peranan kita. Kalau benda tu tak boleh, habak kata tak boleh ya. Kira apa? Dia kata ikut aku lah. Ikut aku kalau hang kena seorang tak apa. Yang kami-kami kena. Itu peranan kita. Bila benda maksiat. Pasal kita tahu dah kita nak jumpa hari ini ni. Yang kita sebut ni. Waqiah ni. Gempar ni. Tolong peringat lah. Tolong peringat supaya hang jangan buat. Tiba-tiba mak dia buat keluar kenyataan. Dia kata saya minta. Ha, bagus lah. Nak lah aku tu. Bila tersilap. Ha, abang. Oh, saya tersilap lah. Sebenarnya kami ni bukan nak panggil lagu ni, kami nak panggil tarian tradisional. Tiba-tiba mungkin dia kena ketung, aku tak tahu lah. Dia jadi lelong mana. Ha, jadi dia buat kenyataan minta maaf. Alhamdulillah. Nak lagu tu lah. Silap ngaku lah. Ini duk kata duit ikut kami. Bagi sedah pun tau. Kan, bukan masalah ikut hang. Masalah berdosa tau. Kita nak buat kerah relax, kena getah. Lepas dia bangkit esok, hari gempar ni mati semua. Lepas tu dia ambil kita ni, letak dengan golongan yang redha maksiat tu, mau.
Kita ni tak mau, benda ni tak suka. Dia letak asing. Kalau dia pak letak sekali tu, tak kena remote juga. Kak tengok. Tu hari tu. Nak gempar terai. Pasal kita akan pasti bertemu ni. Tu disebut yaumul waqi'ah, gempar. Bergegar. Rasa saya sebut tadi tu gempar di Turki. Melarat sikit . Noh, dia pergi habis . Masuk balik. Dan bernama juga kiamah itu yaumul qari'ah. Al-qari'ah, mal qari'ah. Nama kiamat juga tu. Artinya gaduh. Kerana padanya berlaku terkejut dan gempar orang dengan sebab runtuh langit dan pecah belah bumi. Jadi orang jadi kelang kabut. Bukan gaduh bertumbuk. Jadi gelabah. Gaduh. Kan? Hang ni kalut lah kalau bahasa Kedah kan. Kalut. Hari kalut. Pasal apa kalut ni? Pasal dia tengok langit duk runtuh tu. Jatuh tu. Macam shilling tu. Shilling rumah ni jatuh. Dia tengok langit tu jatuh. Dia tengok bumi ni terbelah. Tak kelang kabut. Takkan nak selfie lagi masa tu. Make info duk selfie lagi. Tengok langit duk runtuh tu. Dah selfie. Gila selfie hang. Selfie apa masa tu? Gaduh kelang kabut lah masa tu. Nak lari mana ni, nak lari mana ni. Hari tu dia panggil yaumul qari'ah. Kan? Al-qari'ah, mal-qari'ah. Itu nama dia. Dan bernama juga kiamah itu yaumul rajifah. Rajifati. Artinya, hari gementar. Hari ketak kalau sudah. Ketak ni. Ketak dik-dik. Bahasa kan orang sana main ketak dik-dik. Tahu ketak dik-dik? Ketak tak tahulah. Ketak betul ya. Dik-dik-dik. Kenaling. Kan bahasa tu. Kan ketak dik-dik. Macam saya pergi pun ni ya. Sejuk gedi. Kan Pak Long tanya, gedi tu nak tamah Ustaz? Kata Pak Long tak tahu lah. Tak tahu. Sejuk sangat. Ya ke? Geli aku dengar Pak Long. Kan kawan okay, kita sebut-sebut gedi ni tak tahu lah. Sejuk sungguh. Sampai pengsan lah Pak Long tu. Bukan sejuk macam kita bahasa ekor 16. Negatif tu. Kosong tu. Bayangkan. Dia tak bawa ni pula. Pengsan tu Pak Long tu. Gelabah saya. Takut mati di sana. Jenuh jawab. Rupanya Alhamdulillah sampai Malaysia. Buat kenduri. Semula hitik. Panggil aku makan. Tu untung jadi ustaz. Dia kata, terima kasih ustaz. Lega sampai Malaysia. Kita pun lega tak. Rupanya ajal dia belum sampai lagi. Kalau sampai juga nak buat lagu mana? Tapi nak jatuh sejuk tu. Bahasa kita kan. Sejuk gedi. Ni. Keta dik-dik. Itu bahasa kita. Gementar. Tapi orang lain ni dia lupa dah bahasa-bahasa bahasa lama tu. Okey, hari itu disebut juga hari gentar. Gementar kerana di dalamnya berlaku hal yang memberi gentar. Pasal kita tengok keadaan hari itu, kita jadi ketak. Biasanya terlalu takut lah, ketak kan. Ketak. Takut sangat, ketak. Jadi hari itu, kita tengok kelakuan yang berlaku pada hari itu, kita jadi ketak. Ketak betul-betul ni, ketak semua ni. Itu dipanggil yaumur rajifah. Dan gementar semua orang. Bukan setakat kita tengok, semua orang akan ketak hari itu. Termasuk juga orang-orang yang Allah Ta'ala beri kelebihan ni. Ketak juga pasal duk tunggu apa keputusan. Ketak lah. Tak tahu macam mana cerita ni. Nak ke mana kita ni. Dan memberi goncang semua benda. Semua benda ni bergoncang habis. Ketak lah. Tak boleh lari ya. Itu dia panggil yaumur rajifah. Dan bernama juga kiamah itu yaumur radifah. Tadi radifah. Ni radifah pula. Yaumur radifati artinya hari berturut-turut dan berikut kerana tiup sangkakala yang kedua berturut-turut dengan tiup sangkakala yang pertama. Selepas tiup sangkakala yang pertama, semua manusia ni mati habis. Kemudian akan diperturutkan dengan tiupan sangkakala yang kedua. Bermakna tu disebut yaumur radifah, bermakna
hari berturut-turut tiupan sangkakala. Ambil masalah, maksudnya tiup yang pertama kata ulama dia mematikan semua makhluk. Atau yang setengah ulama kata nafkhatul fana. Fana-fana tu binasa. Atau yang ada dalam orang yang makam tarikat ni dia sampai makam fana-fana. Fana ni dia tengok hal ini binasa semua. Yang dia nampak Allah je kekal. Atau makam fana. Kemudian dia ada makam baqa'. Itu kalau orang mengaji ilmu tarikat. Ha, dia ada makam-makam pangkat-pangkat dia. Jadi cerita fana-fana ni makna dia binasa. Kalau bahasa kita mati semua. Tiupan yang pertama tu. Jadi selepas tiupan pertama mati semua, dia akan diikut pula dengan tiupan yang kedua. Tapi selepas 40 tahun lah. Lepas 40 tahun dia akan tiup pula tiupan yang kedua. Itu dipanggil nafkhatul ba'si. Tiupan membangkitkan makhluk masa tu. Ha, jadi berturut-turut. Sebab tu dipanggil yaumur radifah. Hari berturut-turut tiupan sangkakala. Kan kita sebut dulu, ingat. Pernah berlaku seorang badui ni mai jumpa Nabi. Nabi duduk dengan sahabat dia ni, tiba-tiba mai seorang Arab badui, dia jumpa Nabi, dia kata masur, dia buat itu. Masur, dia kata Nabi. Apa sur tu? Sangkakala tu. Apa sangkakala tu? Nabi kata kornun, tanduk. Sangkakala ni tanduk, bentuk dia tanduk. Tanduk ni lebih besar daripada langit dan bumi. Buka dalam kitab Kashful Ghammah, dia kata apa? Tanduk itu sentiasa berada di mulut Israfil. Duduk di mulut dia dah. Dan Israfil ni sentiasa melihat ke bawah aras. Pandangan mata dia sentiasa melihat di bawah aras. Kerana isyarat suruh tiup ni akan datang daripada pihak aras. Jadi bila dia nampak isyarat tu, dia akan tiup terus. Jadi sekarang ni sangkakala tu duduk di mulut dia, duduk tunggu nak tiup lah. Sampai masa dia tiup terus. Bila tiup ni habis, tak ada buat apa dah. Kemudian barulah dia akan tiup pula yang kedua. Bermakna tu dipanggil berturut-turut tu. Selepas tiupan pertama akan diikuti dengan tiupan yang kedua. Itu dipanggil yaumur radifah. Ya? Dan bernama juga kiamah itu yaumud dahiyah. Dahiyati. Artinya hari celaka. Hari kecelakaan. Kerana orang-orang ada yang banyak dapat celaka padanya pada hari itu. Kebanyakan manusia ni akan peroleh celaka pada hari itu. Na'udzubillah min zalik. Kebanyakan manusia. Dengan sebab celaka ni sebab apa? Bala. Huru-hara. Dan azab. Itu jadi celaka tu. Kena azab. Masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Kan, kena tarik dengan malaikat ni, tersembam muka ni. Kan, dia bubuh belenggu pula, buh rantai pula, tarik, jatuh tersembam, heret muka-muka tu. Bermakna bala. Hari tu ramai manusia akan kena. Bukan tarik macam kita ha. Macam tu tak apa, berjalan dengan kaki. Ni berjalan dengan muka. Ahli neraka ni akan ditarik berjalan menggunakan muka. Bermakna dia tersembam, kan? Bila tersembam jatuh, dia tak boleh bangkit dah. Malaikat tarik tu, heret muka pi tu. Na'udzubillah min zalik. Ha tu hari tu. Inilah golongan celaka. Jaga molek. Pasal ramai manusia yang celaka hari ni, kita minta lindung. Dan bernama juga kiamah itu yaumul azifati. Azifah artinya hari hampir, hari dekat. Ya? Kerana hampir berlaku kiamat. Kiamatnya. Mana? Kiamat ni hampir berlaku. Sebab tu dipanggil yaumul azifah. Kenapa hampir? Pasal dia benda nak mari. Kalau benda lepas, jauh. Benda nak mari ni dia korib, dia dekat. Ha, jadi kiamah ni disebut juga dengan hari azifah. Pasal apa nama azifah? Pasal dia nak mari. Dekat lah. Kiamah ni. Waktu kita duk tengok tanda-tanda kiamah ni, tanda besar je. Hak tanda kecil kah, tanda sedang kah, mau habis.
Yang kita duk tunggu ni tanda besar je. Tanda besar ni Imam Mahdi. Kan? Keluar Dajjal. Jadi kita duk tunggu yang tu lah. Kan? Hak kecil-kecil ni sudah sembang lah lah. Kan? Habis terus lah aku ingat. Kan? Tinggal duk tunggu hak besar ni. Hak 10 Nabi kata ni. Tidak akan berlaku kiamah melainkan kamu lihat 10 perkara. Jadi 10 perkara ni kata ulama ni alamat besar. Antara je Al-Mahdi Muntazir. Kan? Lepas Mahdi, Dajjal. Dajjal Nabi Isa alaihi salam turun daripada langit. Kemudian akan berlaku Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian akan keluar binatang daripada perut bumi, Dabbatul Ar. Ketuk dahi apa semua tu cerita panjang lah. Tapi nak sebut kata sekarang ni kita duk tunggu yang tu lah. Bunga-bunga tu nak keluar, nak muncul Imam Mahdi ni. Dia kata akan berlaku peperangan dunia ketiga. Peperangan besar akan berlaku. Jadi bila berlaku peperangan ini, tanda Imam Mahdi tu nak muncul. Tanda dia. Ha, jadi sekarang ni api peperangan tu menyala-nyala. Kena pula ni Donald Trump pi umum pula nak jadikan Masjidil Aqsa tu ibu negara Israel. Ha, aku tak tahu. Jadi benda tu, api tu nak pi dah tu. Boleh berlaku tu. Pasal ketetapan ni pasti berlaku. No? Ha, tu kadang tengok. Islam tinggal nama tu. Orang Islam ditindas. Dia akan sampai masa dia. Tunggu lah. Ha, kita duk tunggu. Itu dia panggil hampir. Dan bernama juga kiamat itu Yaumul Haqqah. Yaumul Haqqah. Ertinya, dia kata hari yang sebenarnya. Hari itu hari betulnya. Hari sebenar, dia kata hari yang sebenarnya hari. Kerana sebenarnya hari itu berlaku beberapa perkara pada hari itu. Apa sahaja yang disebut ni akan berlaku hari itu. Hari itu hari betulnya. Yaumul Haqqah. Al-Haqqah, Mal-Haqqah. Ha, ni kan? Nama kiamah. Haqqah. Nah? Ha, sikit lagi. Nak balik pun tak boleh hujan. So, nak sembang. Kan? Daripada tuan-tuan balik basah, baik mengaji. Betul tak? Ha, relax, sabar. Cool, cool. Sikit lagi. Dan bernama juga kiamah itu Yaumul Haqqah. Aduh, macam dah. Dan bernama juga kiamah itu Yaumut Tammah. Tammati. Tammatil Kubra. Dan bernama kiamah itu Yaumut Tammati. Artinya hari penuh. Hari full. Kerana cukup penuh azab di dalamnya, di dalam hari itu. Full azab. Kalau kena azab ni full. Tak ada long, tak ada kita kata ada masa rehat, tak ada, tak ada, tak ada. Full. Batu ahli neraka dia bukan ada masa rehat. Macam kita kena penjara dalam dunia ni, maklumlah. Dia bukan duk kena seksa direct. Dia ada hari dia rehat. Siap ada makan lagi. Ha, boleh duk kawal pula. Boleh pergi dengar tazkirah pula dalam penjara tu. Nah, kawan saya telefon, "Ustaz, boleh bagi tazkirah dalam penjara?" Kita tak puan cari orang lain tu. Tak berani. Eh, nak suruh tazkirah ni. Orang pernah dalam penjara ada tazkirah. Boleh bagi tazkirah pula. Mana boleh ada masa hang boleh rehat dengar tazkirah? Hang boleh buat kebun lah apa? Dalam neraka tak ada. Azab full. Sebab Tuhan kata, "Oh, payung, 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 payung mah." Macam kita duk tengok sukan kan, biasa kalau jurulatih nak suruh berhenti sat dia buat itu. Ha, jadi referee pun kata, "Okey, 5 minit rak." Ni hang buat itu kat malaikat. Dia kata, "Apa? Nak apa?" Kelepah habis dah. Tak ada rehat-rehat punya. Sebab tu dia sebut nak makan pun jadi seksa. Makan seksa, minum seksa. Kita kalau makan ni berasa rehat. Tak, makan tu jadi lagi teruk. Kalau minum jadi lagi teruk. Ha, bayangkan lah. Bukan ada masa rehat. Full azab dia, penuh. Itu tamah. Dan bernama juga Yaumus Sakhah. Sakhati. Artinya hari keriau. Hari keriau. Kerana di dalamnya banyak orang yang keriau dan menjerit akan bala yang mengenainya. Kalau bahasa kita, "Oh, tak mau dah, tolonglah, tak mau dah." Ha.
Oh sakitnya ya Allah, sakitnya, tolonglah. Taubatlah, home aku tak buat lah. Masa tu lah. Oh kalau aku tahu macam ni, taubat, taubat, taubat apa? Tak ada nak taubat lah masa ni. Taubat di dunia ni. Masa ni tak boleh dah, habis. Keriau tak tahulah, menjerit tak tahu. Ahli neraka. Ha tu kata ahli neraka ni suara dia macam himar. Binatang ni inna aswatul kara, aswat ni angkarul himar kan, dia kata seburuk-buruk suara ni la sautul himar kan, dalam Quran sebut tu suara himar. Suara keldai. Jadi manusia dalam neraka ni menjerit-menjerit seperti suara himar. Tak tahan dengan seksa yang dia kena hari tu. Kan, orang ahli syurga ni dia tak menjerit, dia syok-syok. Syok lain, seksa lain. Hal tu dia sebut dalam satu kitab kan. Ahli syurga ni dia akan keluar pergi duduk di pokok besar teduh tu. Dia peduk di situ. Kemudian ada di kalangan ahli syurga ni, dia teringat nyanyian, nyanyian yang di dunia lu dia minat kan. Nyanyian bunyi-bunyi yang di dunia hak dia minat ni, Allah Ta'ala akan hadirkan dalam hati dia, teringin. Dia mari perasaan ingin dan teringat. Oh, di dunia dulu ada nyanyian-nyanyian tu. Tahu Allah Ta'ala bagi apa? Keinginan tu dia akan dipenuhi tu. Tapi dengan kaedah Allah Ta'ala hantar angin je. Angin akan bertiup. Jadi bila bertiup angin tu, daun-daun pohon syurga tu dia akan mengeluarkan bunyi hak dia nak tu. Bunyi hak dia nak tu, dia akan dengar. Oh, dia kata sedap lagi. Tu ahli syurga. Ahli neraka tu kiau lah. Eh bukan senang, sakit. Duduk menjerit tak tahu lah. Ha, tapi ahli syurga dengan ahli neraka ada dinding dia. Jadi dia tak nampak. Jadi ahli syurga ni tak tahu pun apa yang berlaku di dalam neraka. Yang orang duduk menjerit, duduk kriau. Ha, tu disebut yaumul sakhah. Hari tu. Dan bernama juga kiamah itu yaumut talaqah, artinya hari berjumpa-jumpa. Kerana setengah-setengah orang ada berjumpa-jumpa dengan setengah. Hari ini kita akan bertemu setengah dengan setengah. Mungkin kita bertemu dengan orang yang kita buat salah dulu. Di dunia kita tak minta maaf kan? Bersana bertemu lah. Yaumut talaqah, hari berjumpa. Ha tu orang nak risau tu, bertemu biar bertemu di dunia ni. Pasal kalau bertemu di sana, ha dia bukan settle dah, dia bukan kosong-kosong. Kan kalau hang bertemu di dunia ni boleh lah kosong-kosong. Ha minta maaf lah noh, saya ni silap lah. Saya ni menyesal lah noh. Ha dunia. Sana kalau hang guna ayat tu, tak guna ayat tu. Dia tak pakai dah ayat minta maaf. Ni saya menyesal ni. Oh saya menyesal sungguhlah, saya pergi kata macam ni, saya pergi cakap macam ni, saya menyesal. Kita kata macam tu di sana, tak pakai dah perkataan tu. Kalau hang jumpa dia, dia akan kata saya minta maaf. Tak tak, amalan apa nak bagi aku? Amalan apa yang hang buat hang boleh settle dengan aku? Oh kita kata amalan apa no? Saya cek tengok. Ha, amalan aku mengaji malam tu hari Ahad 14 hari bulan 4 di masjid Majidi. Kan? Mengaji pula lebih kat malam tu, sejam lebih ustaz tu bantai. Contoh kan, kita kata ambil amalan tu. Ha, bagi. Pasal dia bukan kosong-kosong. Dia nak amalan. Nak bagi amalan apa? Kita pun cek tengok, satu tu je amalan. Merangkak bewak pula. Dia kata tak apa tak apa, amalan tak ada kan? Amalan tak ada lah macam inilah. Aku ni perkara jahat aku buat di dunia lu banyak. Hang tolong tanggung sikit eh. Dia bagi benda hak, hak jahat dia tu, tanggung kat kita. Kita bukan buat benda tu, tapi disebabkan kita ada salah dengan dia, kita berjumpa. Ha, lebih baik jumpa siap-siap. Ha, tu dia panggil yaumut talaqah, hari berjumpa. Nampak? Kemudian yang terakhir. Ha, pasal lega. Pasal lega dia. Dan yang terakhir sekali, yaumul firaq. Ha tu, nama kiamah tu. Artinya hari bercerai-cerai. Hari itu berpisah. Hari perpisahan berlaku, dia kata, kerana berlaku
pada hari itu beberapa banyak manusia bercerai, setengahnya manusia dengan kekasihnya. Orang yang kita kasih, kita bercerai dengan dia. Contohlah orang yang kita kasih, isteri dia. Oh, kita di dunia dulu kah? Pi mana? Berdua lah. Sehati sejiwa. Kan? Pi mana pun berdua. Pasal malam pun berdua. Tak main mengaji pun dua orang sekali. Kan? Dua-dua tak main. Kalau main mengaji, dua-dua main. Oh, merpati dua sejoli ya. Mari hari ni tinggal tau eh. Berpisah kita dengan isteri kita. Satu dia kata, bila kita berpisah ni kita fikir tak isteri kita? Tak dah. Kita tak pikat dah pasal dia. Kita duk pikat. Oh, aku nak kena apa? Yang isteri kita pula, dia tak pikat dah suami dia yang sehati sejiwa tu. Sejoli tak sejoli tu. Dia duk pikat apa? Nak kena apa ni? Nak kena apa ni? Tu kita dengan isteri. Nu anak kita tu. Kita sayang anak kita tu. Pergi mana pun bawa. Apa dia nak beli lagi. Hari tu kita akan berpisah. Hari ni, tu dia panggil Yaumul Firaq. Ready lah. Kan, ada orang gila berpisah dengan anak. Ada orang jadi mental lo, wayar putus terus. Pasal apa? Berpisah dengan isteri. Ha. Kadang-kadang orang puan ni bercerai jadi gila meriam, panggil gila. Gila talak kat lelaki. Pasal apa? Baru pisah di dunia. Sana tu tak tahu. Itu keadaan manusia tu. Hari perpisahan pasti akan berlaku. Jadi kita get ready lah, no? Get ready ya, siap. Jadi berpisah ni, berpisah dengan cara settle amalan, lepas tu bertemu semula. Jangan pisah terus, kita masuk syurga, dia masuk neraka, na'udzubillah. Ataupun kita masuk neraka, isteri kita masuk syurga, na'udzubillah. Kita tak mau pisah lagi tu. Tapi kita nak ready. Habis. Kemudian dia kata, dan bernama juga kiamah itu Yaumut Tanad. Berhenti tu. Wallahualam. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi lepas raya. No, lepas raya. Ya, maklumlah bulan depan nak puasa dah. Kan? Takkan buat gaji nak maji bulan puasa pula. Terawih, kan? Bermakna insya-Allah kita akan bertemu lepas raya. Ya, panjang umur, murah rezeki, kita akan bertemu. Jadi sekadar tu dulu. Dan wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma tawaffana wa tawaffina warzuqna ya rabbi faman nabiyyin wa anzal mursalin wa alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin.